Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lalu tekelon nasi kuning. Kari sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dewek yang hormati dani-dani para asatidz, dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh. Ina amat tiang, sumaton jarin tiang, ari-ari tiang, ibu-ibu tiang, sak langsing-langsing punya bodi kayak Jokowi. Alhamdulillah wa syukurillah. Sakulik tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Sak sampai jelo samangkin niki waktu samangkin niki pulunggo sida tiang masih teicanin sehat wal afiat. Masih teicanin umur, masih teicanin kesempatan sida-sida Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah wa syukurillah sampai hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul mau tebedait, mau teberkumpul, mau tebareng-bareng melinggih letau samulia niki gunan tesareng-sareng ngaji ngaraan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak mudah-mudahan acara pulunggu sedatiang niki pulih atau mau syafaah, mau keredaan Allah, pulih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pulunggu sedatiang tetap sehat wal afiat panjang umur, mati dalam iman, iring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tetamu surga bigairi hisab. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sak keduan selawat serta salam nenten telufak kita sampaikan kepada kanjeng Nabi pelunggu sedatiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat tercinta tipak beliau, mudah-mudahan berkat tersenang baca selawat, mudah-mudahan berkat tersenang maulid, mudah-mudahan berkat tersenang ngaji era lek jelo kiamat pelunggu sedatiang pulih atau mau syafaatul kubra. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin hadirat, ina amat dewek yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bulan samangkin niki adalah bulan Rabiul Awal. Lamun wah datang paham dah santiang lagu. Paham dah ibu-ibu? Paham bahasa tiang? Nggih, tiang bahasa Kopang. Nggih. Nah, atau tiang bahasa Indonesia. Oh, nggih bahasa Jawa. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah. Lek bulan Rabiul Awal seni rata-rata umat Islam lek seluruh penjuru dunia rata-rata ngaraan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembe ampo tengaraan maulid karena cinta lalu tetipak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tendek cinta para jemaah kembe ampo telalah-lelah pinak keciput tolik ke malam. Lamun tendek gara-gara cinta dek tekawa lelah lampak pinak keciput, pinak tarik, pinak grepe, pinak jajabi kek dan lain sebagainya.
Tetapi karena didasari dengan rasa cinta tipe baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Oleh wibian, oleh tegorok manuk, oleh wibian, oleh teroh, oleh wibian te apa naran pihak jajah tujah dan lain sebagainya. Nah, itu karena cinta. Nah, mudah-mudahan kecintaan pulunggu sedati yang niki adik betul-betul cinta tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hikmah tengaraan maulid seni sapertaman adalah liziadatil mahabbah, untuk menambahkan kecintaan pulungku sedatiang di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembe karena luwe dengan akhir zaman seni diincara cinta di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luean dengan demen oleh Pak Ahok. Nggih, meruam buktin dengan dek cara cinta tipe Rasulullah, luwe dengan tinggalan-tinggalan dek cara milih gawe apa dan terperintah si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak keduan hikmah tengaraan maulid adalah adik sak betul-betul jariani diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan sak bagus yang perlu dicontohi untuk kehidupan sehari-hari. Sak ketelun adalah adik terbetul-betul gawe laksanaan apa santan terperintah si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak keempat adalah adik terbetul-betul kenal sayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nah, memangkin terbahas adalah mahabbah. Lamun bahasan dengan bertarekat, lamun bahasan dengan bertasawuf, searan mahabbah nu artinya cinta. Dalam pembahasan dengan berhakikat artinya rasa. Pada nanu mahabbah cinta rasa. Muntah kelak jangan nane. Kemai rasa jangan seni. Nah, kemai rasa jangan ni mulai ni mai ragia. Kembe oh karena arak syariat, arak makrif, arak tarekat, arah hakikat, mbe ya maripat, rasa nu. Paham deh? Rasa. Ya ada maripat. Namun tak ibaratan lolong kayu searan syariat nu akah. No. Tarekat nu apa? Lolong. No. Hakikatnya apa? Hakikat dan maripatnya adalah buah. Buah. Lolong kayu nane namun denar akah ini ngirup. Dek ngini. Atau akah doa lagu denara lolo ini, atau bara-bara buah denara akah derak lolo Tuhan tujarin. Nah itu ya, paham dah jemaah. Nah ya, jadi mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santer sit tanjuran, tercinta oleh dengan solah, tercinta oleh ulama. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembe karena Rasulullah berpengandika lek sopo hadis al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Dengan senu oleh jelo kiamat ente kumpulan beki sai sakacan demen oleh dunia. Lamun terdemen oleh Rasulullah pasti Rasulullah erak kaca tegabuan si nene. Lamun terdemen oleh ulama pasti ulama kaca tegabuan si nene. Lamun terdemen oleh dengan soleh, pasti dengan sak soleh-soleh kajati kumpulan. Lamun terdemen oleh dengan tolek, pasti dengan tolek. Saran dengan tolek nu bahasa Arab dengan nakal. Tolek. Lamun terdemen oleh Pak Ahok, Ahok wah kancen. No, karngita nane. Karngita. Ya sateparan naran hakikat manusia nu kanarak lima unsur. Bahas hakikat manusia ada pira lima. Namun dengan bahasa tareka, sa pertama sa teparan manusia nu apa? Makhluk. Sa keduan aran mukarram. Sa ketelun manusia nu tepanan aran mukallab. Sa keempat aran majziyun. Balasan. Nggih? Ya hakikat manusia. Nah, mukhayyar seni. Mbe sateparan ada mukhayyar. Mukhayyar ni karingita milik.
apakah milih tenane pilih sak bagus atau pilih sak lengit. No, mun temene pilih bagus, tedemen oleh dengan bagus, bagus mau. Nah, ia terkelompokan makhluk insan manusia nu erak lejolo kiamat aran majziun. Sabta para naran majziun nu arak dua, arak surga, arak neraka. Lamun terpilih sak bagus, nyurga teh. Lamun terpilih sak lengi oleh dunia, neraka. Itu saja. Nah, karing penunggu sidatia. Kembe ampot tanjuran cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak taharpan lejolo kiamat erak mudah-mudahan teiring beliau. Mudah-mudahan temau syafa'ah. Karena searan jelo kiamat nun jemah wih digama si sakit. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Lamun wah goyang inul bumi seni. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dunia seni meledak mengeluarkan panas, mengeluarkan lahar. Nih, saara lahar nu besi-besi ngelek, leleh nyisi. Nah, wa qalan insa. Apa unin dengan kafir era termasuk paho? Malaha unin. Ani apa nenih? Dia ketahuan orang kiamat nih ya. Muita nani saaran teker baik baru kisab dan pelain tojok dalam bali padahal dia mah ngempok. Si takut. Nah, jadi mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti erak di jelo kiamat ia kajan terkumpul. Marak basan ulama mbe cinta sahakiki oleh dunia seni. Hakikat cinta nun mbe tle cinta. Ndak narak lain kecuali cinta tipak nenek, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tercinta oleh badan manusia kadang-kadang arak syarat, arak karena demen sugihan, kecinta, mulai kangen si dah semeton, kembik bangkin dengan sugih, demen teming batu akik bilang jeluh. Kadang-kadang dembe ampun tercinta oleh dengan bangkin dengan nu dengan berdua jabatan, arak karena. No, ibu-ibu ampura cinta tulis selakian terkadang-kadang pidi mulang ke tumbing ke kita ada kakak segagah lalu ke bagus ruan semet dia jelo seni kembe karena ya duit lalu kepeng papah denarak cok papah denarak cek bucung denarak cok camut arak karena nah. Yang pun ibu-ibu nah, ampuran deh. Lamun bau sunah ngendah nu adik sak tekangan si selaki a. Kayu nda ibu-ibu mele nda tekangan. Aneh de mele tekangan mele. Nah. Berembentan adik tekangan si selaki a teperhatian ente. Lamun beluar ruan semet pelengan ente. Kakak Masya Allah ruan semet embim beak embim belum embim keriting. Mai julu kepelengan kakak mai oh kena le langsung tepelengan semet insyaallah le maru kawan da tangkatan bang tirok si teming kepe ya adik sak menimbulkan mahabbah cinta mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marak basan ulama biasa cinta itu timbul lamun tuah teli basan ulama man ahabba syai'an kathura min zikri. Saya demen oleh sesuatu oleh bawon dunia ni pasti luik dan sebut teh. Lamun tegirang sebut motor, demen oleh motor wah nu. Lamun tegirang sebut mako, demen oleh mako. Lamun tegirang sebut rokok, insya Allah paling culuk dengan rokok. Lamun tegirang sebut batu akik, demen oleh batu akik. Nah, basan ulama, lamun luik dan tersebut di sesuatu pasti ya tanda cinta. Nah, biasa si telik berjulu. Lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiah yakin di antara kita yang hadir ini dinarak dengan wasermina Rasulullah. Dakak menu? Arak dengan wasermina Rasulullah teh di tua. Bedait di tua, ketemu di tua pada nartin. Ya.
Telek endek tuah, serminan endek tuah Rasulullah senuk benberuan. Lagu kembek apa tijakan lelah si tengemi, malik tengaji, malik tetokol, malik terbaca selawat, si cinta. Padahal endek tuah te, telek. Inilah cinta yang hakiki. Inilah cinta yang hakikat. Hakikat cinta itulah. Endek tuah telek, endek tuah dengah lagu nikmat. Nah, endek tuah telek lagu endek tuah kita lagu ni nikmat. Itulah hakikat cinta. Lagu basan ulama Rasulullah timat jadi wah telik si ita ya kelebihan para ulama. Nah, apa basan ulama oleh sufu syair? Wa ahsanu min kalam tarqat ainun wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqatamu baru'an min kulli aibin khuliqatamu baru'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Pesan ulama, no. Aka ulama janinya timak ngayak-ngayak lagu arab makna. Ita jananin tatajahan bijajarin tapaunin beruga elin tawakku ngupi edigama. Maka-maka bijajarin tenane sak kocet-kocet pinter-pinter lagu India apalan ke okay, bengak ya. Lagu lamun tersuruh baca Quran de entau. Nah ini ya gunan temauli teni terubah. Nah, keceket menyanyi India apa unin tumeri ibtidahi tumeri ai digama. Apa aja kenan tumeri tumeri. Ceket-ceket lagu lamun tersuruh nyair sak baru syair ulama goyun abot kuni. No. Wa ahsanu min kalam taraqatu ainu basan ulama syair sak baru tiang artian. Ya Rasulullah. Ndek kuah ngita si matang keni oleh dunia sekecot-kecot ndek kuah ngita dengan sak lebih bagus oleh penunggu dak kaji. Ndek narak marak Rasulullah. No. Sifat Rasulullah dinarak kacam pada. No. Pegawaian Rasulullah nenten narak kacam pada. Pokok segala-gala dinarak pada. Dinarak kacam pada. Ya artin sabar. No. Ya artin sabar. Dinarak kacam pada Rasulullah. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Hasan ulama. Ya Rasulullah. Denarak dengan oleh bawon dunia seni. Sak lebih gagah oleh pelungguh dah kaji ya Rasulullah. Denarak dengan nina oleh dunia seni. Sak nganak mu'anak nu gagah marak pelungguh dah kaji ya Rasulullah. Nenten narak. Ya arti sabar. Lam talidin nisa'u ajmala mink. Denarak dengan nina oleh bawon dunia sa'wah ngana. Tak pernah terjadi. Anak ngenu gagah marak pulungguh dah kaji ya Rasulullah. No. Saya paling gagah nani. No. Ronaldo. Dek ma. Saya paling gagah. Roma. Roma nani ya bawah. No. Wah, wah. Rasulullah aja gagah luar biasa. Hatta Nabi Yusuf alaihi salam sang paling gagah sa tersebutan oleh Al-Qur'an, jaka-jaka Siti Zulaiha jaka peleng tiju. Dia percaya Siti Zulaiha gagah Nabi Yusuf. Apa ni nolo ebatun? Be. Berembe jaka gagah Yusuf penuh pada ampo ya doan rausa ni. Mun tetes si batur, Zulaiha ni kebing silet ah, pau endah. Lalu ketunggu Nabi, lalu ketunggu Yusuf oleh julu lawang. Namun nendek percaya. Haram be lalu kegagah Yusuf penuh. Tentu demen tokol Zulaiha nganti oleh lawang Nabi Nabi Yusuf. Sugul-sugul Nabi Yusuf sulang kerpau Siti Zulaiha mu nganga teruha.
jangan pelang iman dengar ada pesakit. Apa ini oleh Al-Quran? Anin, dia ya manusia ni bal malakun karim, ni jak malaikat si gagah. Lagu masih gagah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No. Muntan terlahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain dengan makhluk sak lain. No. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sugul beliau, waktu terlahiran sengih. Mita berembi ambun. Langsung sujud ojok nenek. Karena pelungguh sudah tiang bahasa ulama, san ulama, pelungguh sudah tiang selapuk makhluk nenek oleh bawon dunia alam semesta ni terjarian sida-sida Allah oleh nur Muhammad. Karena arah dua nur, nur Allah, nur Muhammad. Makhluk kita selaput ni terjarian sida-sida Allah oleh nur Muhammad. Berarti ragan pelungguh sidatian ini arak cahaya Muhammad. No, Rasulullah demin sugun lain langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kocet. Muita berminta namun tersugun. Ngetik ngetak. Waktu terlahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek nguah bayi nyurak-nyurak Siti Aminah ibu. Karena malaikat Jibril beke malaikat salaim berkeliling menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek nguah ke bukih kui Siti Aminah marantan tita sang anak nane. Dek tiang anak ya tiang numama. No. Arak oleh deket balik nganak idi gama. Sakit lalu. Sakit unin. Engkah-kah ke nganak nane unin. Musmama luah tau. Anu ke telik senina metu yang anak lu bekuih doan. Dek kebani unin. Papa minak jadi ngapai kena dek bani. Allahu akbar. Dek kebani unin. Nah, bekuih silak baik. Sakit. Engkah ke nganak nane goyo de man telu bulan tak mulai ngeter-ngeter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. La ilaha illallah. Ita janane. Lamun tenganak silak bae ribut. Talompoh belian nganak. Apa ongkat belian nganak kenu? Enjen bayi enjen. Keris kali bayi yang sugun otak wah ni yang sugun jan keris kali tarik napak brok alhamdulillah dora-dora kenang ke anak sugun senung tayin sugun Allahu Akbar ya ruang kekurangan kita jadi manusia biasa dakak menu kesombong temar apa deh. Rasulullah sak manusia sempurna kekasihnya Allah Subhanahu wa taala terjelasan oleh hadis sampai ngeloas cokor atau naen beliau si nguduk doang sembahyang mukini kanu ita nane jari manusia sahina dina dosan telui ini soal abot sila. Nah inilah jadi pertanyaan karena manusia no unsur jarian sida-sida Allah arat telu unsur apa qalb hati akal jasad ate julu tepinak si nenek baru ojok akal baru ojok jasad. Nah jasad teseni jaruan terdoan ini ada sak saling kenal sebenar hakikat pelunggu sida tiang ni roh cahaya. Jadi landai ni marak cahaya nane roli dunia berbintai tersaling kenal. Dia tahu bedaan nina mama. Lagu ampun pinan jasad si nenek adik sak ketahun. Adik sak tahu saling kan kenal. Arak satuaan, arak bajangan. Arak sak bebalu, arak sak dedar. Nah itu kelebihan Rasulullah. Khulikatamu baru'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, pelungguh dah kaji terjarian sida-sida Allah Subhanahu wa taala mubarra'an min kulli aibin. Bebas den arak bayi aib kekurangan dan sekedik-kedik. Jari Rasulullah den arak kekurangan para jemaah. Oleh unsang ngendoan beliau sengih, lebih sengih dari minyak kasturi. Muita berbe ampun unsang.
kotoran Rasulullah suci. Lamun kada hajat beliau lampang kano pohon kurma, ya jadi tiding. Demengka kada hajat, kotoran langsung telongkop si bunyi. Muita saya keluar kotoran, keluar runing tiang. Saya keluar kotoran teh. Allahu akbar. Biasan oleh dunia ni makhluk nenek sa paling hina si teparan saya beberes. Beres bahasa teh? Nggih, bobohol. Atau boy-boy. Beberes ya paling hina. Lagu ternyata waktu yang sa baca kitab arak siwa sifat beberes sak jarang oleh manusia. Nangis tiang baca eh. Makhluk nenek sak paling hina dina. Mbe najis si teparan eh. Ternyata sifat beduin siwa sak jarang oleh manusia. Nangis tiang baca eh. Sak pertamaan beberes nu basan ulama beduin sifat tawakal. Tinggin tawakal ni. Karena sifat tawakal ni min sifati solihin. Sifat-sifat dengan soleh, sifat-sifat dengan ahli ma'rifat. Saran tawakal. Lagu dendek parane beberes. Oh ma'rifat dah sida beberes, entah. Beberes ni budan tipas tawakal. Sila baik tentu. Lamun tak buktian beberes ni. Dia tuah telek beberes eh perembun makanan. Dakak menu, sampun dah seminam beberes, ponggok gabah dah selai. Mbelai beberes, oh kelalu ngeler. Tawakal yang tinggi. Lampa doa rasalai mau makak-makak ndait dengan oleh serin Allah tau kada hajat bebalu apa unim beberes tia ya Allah mudah-mudahan sandik telehan kotoran bebalu setia demengkah kada hajat lalu terus beberes nu banyak kotoran ternyata telehan si ai detuah kita beberes langsung ngoncer oleh ayat dia tuah. Lamunah lalu-lalu, awal dia rizki kuah. Nampak. Kalah tidak. No. Sila baik. No. Tawakal yang tinggi beberes tiang. No. Kalah. Nangis tiang baca. Subhanallah. Sekeduan beberes nu berdua sifat ridho. Nah, ridho ini sifat dengan makrifat. Jarang oleh manusia. Dia tuah genah beberes eh, ngamuk-ngamuk aku jadi kuah kanduk jangan ni doang kanduk jangan ndak pernah lamun narak au lamun de narak sepi no kadang-kadang pulunggu sidat yang silap bae aru tiang bae sendiri enggak doang jadi kanduk dibilang jelo tengkung ngamuk tengone-ngone apalagi ita sagirang ngerokok mun de narak rokok nane sejelo doan la ilallah insyaallah ngamuk beberes dia ridho berbesan tantatur si nenek saketelum beberes numbasan ulama berdoen sifat dan cara girang dendam no kita kadang-kadang apalagi arak dengan nane bera-bera jagur kenekok insyaallah pasti otak si batu sila bay. Beberes nane timah jap lewas pok pecoh kotak insyaallah bareh pirajap datang malik. Mu ita nyedik tekewa ambatur sampai 2 tahun. Ini senina semamat di cara bekewaan. Bilang jelon terbegecuh. Di cara bekewaan jika 2 tahun. Lagu nganak jika bilang minggu. Allah. Nah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbah. Apa kena mahabbah? Cinta. Adik semakin cinta tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lamun kak kada hajat langsung terkelor si bumi. Langsung terkelor si bumi. Oleh sopo jelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai si maneka ni sahabat. Wahai sahabatku ni. Inggih Rasulullah harak nabi. Tetehang kini ya. Nah, tetehen ni nane oleh tau sandi narak dengan ketau ni. Onggih ya Rasulullah merang. Nampak sahabat ini terus. Pas demen datang tau sak sepi, mau penasaran sahabat seni. Apa jadi tersuruh teteh si Rasulullah
buka-buka ke air kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deme nabu air kencing Rasulullah sengih. Wita berbe ambun penek. Deme wah wikan sahabat nu ini air kencing Rasulullah menginem me terus. Gok 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 gok. Ya dan dengan cinta. Kita dimajak cinta oleh sebinian, suruh inem penek, dia gemes. Berembe-rembe kecintaan dari ibu-ibu, oh ni hari ini mah kepenek kau, dia gemes. Lagu sahabat yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminum. Aruh, andi narak nani tiang paling judul inem. Tulak sahabat no. Wahai teteh sabaru no, inggih ya Rasulullah sampun, beta ya teteh, dia narak dengannya ketahun, kecuali aku bikin nenek uni. Wikan Rasulullah, oh bahasa Rasulullah, berkata inem sabaru no, taharaman jasad ini tersentuh si api neraka. No, si kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulikta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Saking sempurna daya Rasulullah marak ruang pekayunan pelungguh dah kaji terjarian si nenek jadi dengan sempurna.